Assalamualaikum para kecoa mania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Senin ini, tanggal 18 Juli ya kan kawan, selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jaipul Kicau, dan untuk kesempatan video kali ini saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di parkiran motor belakang. Untuk kesempatan video kali ini di hari Senin ini saya akan menuju ke kiosnya Langgeng Jaya. Maka untuk dari itu, untuk kalian yang belum tahu lokasi kios Langgeng Jaya, silakan ikutin saja petunjuk arah dari videonya ya kan kawan, agar kalian tidak keliru untuk menuju ke kiosnya Langgeng Jaya. Nah, itu dari parkiran motor paling belakang, silakan tinggal lurus saja kemari. Ini untuk kios Bima Sangkar dan kios Kang Manto ini. Kalau Kang Manto sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya mampir hari ini? Hari ini nutup cepat. Nutup cepat berarti kapan untuk hari saya mampir di sini nih? Besok aja ya. Oke, terima kasih Kang Manto. Nah, ini kan kawan untuk menuju kiosnya Langgeng Jaya ya. Terus saja lurus. Ini untuk kiosnya Kang Roni. Halo Kang Ron, sehat Kang Ron? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebentar lagi kita menuju tepat datang langsung ke kiosnya Langgeng Jaya. Dan ini dia kan kawan, untuk letak kios Langgeng Jaya. Tepatnya ada di lantai dasar gedung paling belakang, dekat pasar sayur ya. Nah, ini untuk Mas Didinya. Assalamualaikum Mas Didi. Waalaikumsalam bosku. Gimana sehat? Alhamdulillah baik bosku. Baik ya. Mas Didi, untuk hari ini stok pilihan ada andalan burung apa ini? Ya, andalannya sementara seadanya aja Mas. Seadanya aja dulu ya. Belum datang stok baru apa gimana? Belum turun. Stoknya cuma ada yang datang ready tadi, cemili nama pancawarna impor. Pancawarna impor tadi yang ready ya. Ini pancawarna impor murah lagi Mas. Lagi diobral apa gimana nih? Obral murah. Obral murah, kena harga berapa untuk itu? Pancawarna. Nanti aja untuk harga mah ya. Ya siap. Mas Didi, boleh saya izin update harga burunya apa enggak nih? Oke, monggo Mas. Monggo ya. Iya. Oke, tapi sebelum saya update harga burunya, saya mau nanya dulu untuk pengiriman ataupun pemesanan gimana? Oh, pengiriman Jabodetabek bisa COD Mas. Kalau luar kota video call dulu. Lihat barangnya cocok, transfer enggak cocok cancel. Oke, berarti masih melayani ya. Untuk tukar tambah gimana Mas Didi? Tukar tambah bisa asal buruh sehat, tidak cocok, nambahnya cocok aja. Nambahnya cocok aja berarti ya. Masih dilayani ya. Ya. Oke, kalau begitu Mas, saya mohon izin pantau burungnya saja ya. Siap bosku. Yuk kan kita langsung saja pantau stok burung yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya Langgeng Jaya. Ada stok burung apa saja. Namun seperti biasa kan untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Untuk pantauan pertama kan kawan, di sini ada pilihan burung paru bengkok dari jenis burung nuri perkici pantainya ya. Stok hari ini banyak sekali pilihan. Nampak seperti itu untuk pilihan burung nuri pantainya. Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga Rp180.000 saja. Terus pilihan burung paru bengkok juga dari nuri doranya yang masih liar-liar seperti ini ya kan kawan, pilihannya tersedia. Banyak juga untuk pilihannya, sebelah sini juga nih untuk pilihan burung nuri doranya. Nuri dora piro? Untuk harga per ekornya kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp700.000 saja. Itu juga sama pilihan burung nuri pantai. San Konur, stoknya juga tersedia pilihan, ada 2 ekor saja untuk pilihan burung San Konurnya. San Konur. Untuk harga sepasangnya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 4 juta saja. Kalau per ekor? Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga 2 juta saja. Terus kita berlanjut ke jenis pin. Di sini juga buat kalian yang lagi nyari burung Paradis Pintail. Stoknya juga tersedia pilihan kurang lebih seperti ini kan kawan untuk pilihan burung Paradis Pintailnya. Pilihan jantan. Untuk harga berapa sih? Rp500.000. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga Rp500.000 saja.
Berlanjut buat kalian juga yang lagi nyari burung emprit ataupun jenis pin dari jenis burung zebra pin. Kurang lebih seperti ini pilihan burung zebra pin. Yang apa? Aussie. Zebra pin yang Aussie ya kan kawan, seperti ini untuk pilihannya, ada jantan ada betina. Berapa harganya? Itu yang putih sepasang 180. Yang putih sepasang 180.000, berarti kalau yang abu-abunya? Yang warna abu-abu sepasang 150. Sepasangnya 150. Nah, itu dia kan kawan untuk harga burung zebra pinnya. Dari jenis Aussie ya. Terus dari jenis burung beranjangan juga tersedia pilihan. Ini beranjangan Borneo. Badannya gede-gede ya. Nah, ini kan kawan pilihan burung beranjangan Borneonya seperti ini yang masih bahan. Jantan semua apa campur nih? Pilihan jantan. Oke, sudah garansi jantan Mas Didi ya. Harga berapa nih Mas Didi? Untuk harga per ekor itu ya. Cukup dibanderol dengan harga 1.300.000 saja kan untuk beranjangan Borneonya. Berlanjut di dalam juga ada jenis burung pin ataupun jenis burung pemakan biji-bijian. Ini untuk pilihan apa nih Mas Didi? Sanger sama blacktooth ya? Sanger. Ini sanger bahan apa gimana? Bahan. Ini blacktooth ya? Ah, blacktooth. Untuk blacktooth jantan apa betina ini? Betina. Oke, untuk betina berapa blacktoothnya? Itu 5,5. 550.000 sanger. Itu sanger betina 3,5. 350.000 terus. Nah, ini kan kawan ada juga red sea skin double dilute ya. Ini sepasang apa gimana Mas? Sepasang ya. Sepasang yang sudah dewasa seperti ini kan kawan. Harga berapa ini? Itu harganya 1,2. Sepasangnya apa gimana? Sepasang. Oke, untuk sepasangnya 1.200.000 kan kawan. Kalau betinanya saja berapa? Betina harganya 450. 450.000 jantannya? Jantannya 8,5. 850.000. Nah, itu dia kan untuk red sea skin double dilute. Ini yang double dilute juga ya? Betina. Betinanya oke seperti ini, harga sama tadi ya? Harganya itu 400 itu muda. Oh, kalau ini yang masih muda untuk harga kan kan 400.000. Red sea skin klasik ini masih dia ya? Gacoran. Udah gacoran, pilihan ada apa enggak nih? Pilihannya banyak apa yang ini? Masih ada. Masih banyak ya. Oke, untuk harga berapa Mas Di? 650 saja kan kawan untuk harga burung red sea skin jenis klasik. Yang sudah dewasa pasti sudah jaga corannya. Kalau ini jenis zebra pin apa ini? Itu yang warna abu-abu tadi. Yang warna abu-abu. Oh, ini yang lokal ya. Oke, ini pilihan burung zebra pin lokal. Berarti ada dua pilihan di sini ya. Seperti ini untuk pilihan burung zebra pin lokalnya. Badan terpantau lebih kecil. Kalau yang lokal. Harga berapa Mas Didi? Lokal sepasang 60.000. Wah, murah banget ya. Bener nih. Oke, untuk yang lokal seperti ini kan burung zebra pin sepasangnya cukup dibanderol dengan harga 60.000 saja. Wah, kalau kemarin tahu di sini murah mah ada yang mesen kemarin ke sini Mas Didi lah. Sayang sekali ya kan kawan, maaf ya yang kemarin yang mesen sama saya dengan harga 80.000. Ternyata di sini untuk hari ini di case-nya Langgeng Jaya ini harganya lebih murah kan kawan, sepasangnya di angka 60.000 saja untuk zebra pin lokalnya. Kalau ini beranjangan apa ini? Ini yang NTB. Oke. Ini untuk pilihan burung beranjangan NTB bukan Jawa Timur ya? Bukan Jawa Timur. Seperti ini kan kawan, untuk beranjangan Jawa Timur NTB-nya. Tentu yang masih bahan masih sih ya. Campur. Campur. Untuk harga berapa ini? Harga 200.000 saja kan untuk harga burung beranjangan NTB yang masih bahannya. Berarti kalau ada yang jual Jawa Timur harga segitu bukan berarti ya? Bang, itu hoax. Itu hoax ya kan kawan kata Mas Didinya.
Jadi benar bisa dipertanggungjawabkan Mas Didi ya? Oh bisa. Kalau untuk beranjangan Jawa Timur harganya berapa kira-kira Mas Didi? Kalau untuk Jawa Timur udah nggak ada. Udah nggak ada. Itu ada yang ori Jawa itu udah 7 jutaan Mas. Udah sekitar segitu harga yang orinya ya? 3 juta. Oh. Yang bahan. Berarti saya baru tahu, berarti kalau ada yang bilang jual beranjangan Jawa Timur untuk harga 250 ribu atau 200 ribu berarti bukan dari Jawa Timur itu? Bukan, itu NTB, NTB ke Jawa Timur, Jawa Timur ke Jakarta Mas. Oh, jadi pengirimnya dari Jawa Timur, ya. Dari NTB ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Jakarta ya. Oke, terima kasih Mas Didi penjelasannya. Terus ada juga dari jenis burung pemakan biji-bijian. Ini pilihan Mozambik kan kawan? Bahan Mas Didi? Bahan jantan apa bahan betina nih? Jantan ada, betina ada. Jantan ada, betina ada. Oke, seperti ini kan kan pilihan burung Mozambik yang masih bahannya. Untuk pilihan ada jantan ada betina. Stok aman, masih tersedia. Harga Mozambik berapa? Kalau yang betina 370. Nah, itu betina ini, Mas. Oh, ini yang betina. Iya. Oke, yang betina 370.000. Kalau yang jantan? Iya, jantan. Yang jantan mana? Nah, ini kalau jantan nggak ada kalungnya. Om, kalau jantan nggak ada kalungnya. Ya, bintik-bintik di leher nggak ada, Mas. Bersih dia kulungnya. Bersih ya? Ya. Jadi untuk kalungnya itu cuma ada di bawah itu aja ya. Garis lurus saja. Untuk harga berapa jantannya? Itu 400.000. 400.000 kan kawan. Kalau ini yang betina seperti ini, ada kalung di lehernya ya, titik-titik, totol-totol. Terus ini pilihan sanger bahan juga. Kalau yang tadi betina. Kalau yang jantan yang mana Mas Di? Ini jantan. Oh, ini jantanan. Ya. Nah, seperti ini kan kawan pilihan burung sanger, pilihan jantan. Bisa dilihat perbedaan dari apa Mas Di seginya? Iya, biasanya dari ngeriwiknya Mas. Oh, dari ngeriwiknya. Nah, kalau dari fisik itu susah. Kalau dari pen nggak kelihatan juga? Oh, susah Mas. Kalau masih anak ya? Pokoknya kalau sejenis black root sanger itu dari pen nggak bisa. Dari pen nggak bisa kelihatan? Nggak bisa, harus dari ngeriwiknya Mas. Oh, dari ngeriwiknya. Ya. Jadi kalau untuk perbedaan jantan ngeriwiknya lebih kasar apa gimana? Ya, ngerol Mas. Oh, ngerol. Berarti kalau untuk jantan lebih ngerol ya? Iya. Oke, nah itu ke Mas Didi untuk sanger bahan jantannya kena harga berapa? Kalau untuk yang sanger bahan jantan 400.000. 400.000, kalau yang betinanya? 3,5. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung sanger dan juga Mozambik yang masih bahan pilihan jantan dan juga betinanya. Terus ada juga ini. Ini apa ini nih? Beranjangan Kalandra. Kalandra ya? Nah, yang Cina punya. Oh, ini yang dari Cina. Seperti ini kan kawan pilihan burung kalandra dari Cinanya. Ini bahan apa gimana sih? Itu anakan trotol Mas. Anakan trotol? Anakan, belum ada itemnya lehernya. Oh, jadi kalau udah dewasa ada item di lehernya ya? Kalau pelihara anakan dari kayak gini Mas. Jadi kalau ingin melihara kalandra mah dari yang masih trotol seperti itu? Dari kayak gini Mas, suaranya lebih gampang. Lebih gampang bunyi. Oh, lebih gampang bunyi kalau nah, dari anak. Itu untuk pilihan jantan semua apa gimana? Ini khusus jantan. Khusus jantan semua ya. Pilihan jantan ya. Oke, kalau untuk harga berapa? Kalau yang anak ini harganya agak mahal Mas. Berapa? 1.100.000. 1.100.000 yang masih anak, berarti ada yang dewasa juga? Yang dewasa ada ini Mas. Ada yang dewasa seperti itu? Dewasa kayak gini nih. Ibaratnya pastol ini. Oh, tapi ada. Tepatnya pastol ya? Ini ada, udah keluar hitam. Oh, jadi kalau udah keluar hitam warna di sini berarti itu udah pastol, Mas. Pastolan ya, tapi kalau udah hitam pekat berarti itu udah dewasa. Nah, kalau yang anak kan belum Mas. Oke, ini yang anak ya? Yang anak, namanya anak kayak gini Mas. Oke, nah berarti itu perbedaannya kan kawan ya. Kalau yang sebelah kanan anak, yang sebelah kiri pastol ya. Untuk harga yang pastol berapa tepatnya? 1 juta Mas. 1 juta berarti ya. Lebih murah ya? Lebih murah. Lebih murah 100.000 untuk kalandra. Piling ada piling? Iya, ini piling kalandra. Oh, piling kalandra ya. Iya. Aduh, saya kurang paham Mas Didi, maaf ya. Terus tadi juga saya lihat ada Golamadin Mas Didi ya. Nah, ini Golamadin. Nah, ini Golamadin kan kawan stoknya juga di sini tersedia seperti itu. Ada pilihan warna cerah aja ya. Nah, warna hijau sama warna kuning. Oh, warna hijau, warna kuning. Oke, ada dua aja. Dua ekor jantan semua Mas. Tinggal dua ekor jantan semua. Untuk harga berapa Mas Didi? Harga yang kuning 800. Nah. Kalau yang hijau 750. Yang hijau 750.000. Oke, nah itu dia kan kawan untuk harga burung Golamadin ya. Terus perkutut sekalian lah, sekalian pemakan biji-bijian. Di sini juga untuk kalian yang lagi nyari burung perkutut, di atas itu ada pilihan perkutut apa aja nih?
ada perkutut kapas, ada cemani, ada majapahit, terus ada putih lurik, terus ada silver, dan ada songgoratu. Songgoratu dari jenis model mega mendung dan majapahit dan cemani, Mas, dan silver lah ya. Itu yang jambul semua. Ya. Oke, langsung saja harga, Mas Didi. Harganya, harga yang putih kapas harganya 5,5. Putih kapas dewasa itu ya? Dewasa semua, Mas. Oke, kalau yang putih luri 200.000. 200.000 itu yang bukan yang jambul, bukan ya? Nah, oke, terus. Ini 130. Kalau yang majapahit 250. Oke, yang silver? Silver 90.000. 90.000. Untuk bangkok biasanya ada apa enggak? Enggak ada. Berarti kita yang ke jambul. Ke jambul. Mega mendung 250. Jambul mega mendung ya. 250.000 terus. Nah, kalau yang majapahit 350. Kalau yang silver 170. Oke. Cemani 2,5. Cemani 250 ya. Nah, itu dia kawan-kawan untuk harga burung perkutut yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Langgeng Jaya. Kita akan pantau dulu. Nah, ini untuk yang jambul-jambul di sini. Ada pilihan mega mendung, ada juga songgoratu. Majapahitnya. Nah, terus ini di bawah, di sebelah sini pilihan perkututnya. Terus tuh itu di sebelah situ untuk perkutut pilihannya. Kita berlanjut lagi kan kawan ke stok burung beo. Karena di sini juga untuk hari ini tersedia pilihan. Ini untuk pilihan burung beo yang masih anak, yang masih dilolohnya. Stok aman, tersedia pilihan kurang lebih seperti ini. Beo lolohan, Piro. Untuk harga per ekornya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 1.700.000 saja. Kalau ini yang agak dewasa sama? Yang mana? Sama ini? Oke, ini yang agak dewasa harganya sama di angka 1.700.000 kan kawan. Untuk pilihan burung beo yang masih di lolohnya. Terus kalau ini mah beo yang sudah bisa ngomong ya? Udah ngomong, udah siul-siul. Untuk pilihan juga tersedia kan kawan. Untuk burung beo yang bisa ngomongnya. Harga berapa sih? Harga 2.700.000. Untuk harga cukup per ekornya di angka 2.700.000 saja kan kawan. MH ada MH? MH ada, Mas. Mana MH? Oke, untuk MH berapa? MH 1.000.000. Untuk beo MH nya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 1 juta saja. Kurang lebih seperti ini untuk pilihan burung beo nya Dan ini dia kan kawan untuk pilihan burung panca warna impor yang kata Mas Didi tadi lagi dijual dengan harga murah. Ini ada jantan ada betina, Mas. Ini khusus jantan, Mas. Ini khusus jantan. Oke, ini untuk yang khusus jantan seperti ini. Dan ini yang khusus betina ya seperti ini kan kawan untuk burung panca warna impornya. Tadi katanya lagi dijual dengan harga murah ya. Murah, Mas. Oke, untuk harga berapa, Mas? 850. Itu untuk pilihan jantan betina sama. Oh, jantan betina sama sekarang sama. Ya. Normalnya itu 1 juta atau 1.100.000. Iya, biar normalnya ya itu ya. Untuk yang jantan 1 juta biasanya dan untuk yang betina 1.100.000. Tapi untuk sekarang 850 bebas pilih. 850.000 ya jadinya ya. Bebas pilih. Nah, itu dia kan kawan untuk harga burung panca warnanya. Yang berminat yang lagi nyari burung panca warna impor dengan harga murahnya. Yo, silakan kalian tinggal merapat saja datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu burung yang tersedia di sini cocok untuk di hati kalian kan kawan. Ayo. Berlanjut lagi untuk kalian juga yang lagi nyari burung robin, di sini juga stoknya tersedia pilihan kurang lebih seperti ini untuk pilihan burung robinnya.
Aman ya kan kantor pilihan burung robin yang tersedia untuk pada kesempatan hari di hari Senin tanggal 18 Juli ini. Mas Didi, untuk robin bahan apa gimana itu? Oh, udah pada bunyi. Udah pada bunyi, pilihan jantan apa betina? Ori jantan. Ori jantan ya, yang tadi saya lihat. Oke, untuk harga burung robinnya berapa? Yang jantan 1,3. 1.300.000 berarti ada pilihan? 1 juta. Oke, untuk yang betinanya 1 juta. Nah, itu dia kan kawan untuk harga burung robin. Tinggal stoknya seperti ini, kurang lebihnya. Yo, tinggal berapa saja kemari untuk pilih-pilih burungnya kan kawan. Nah, ini untuk pilihan burung sanger, mojambik, dan juga piling kalandranya. Nah, itulah dia kan kawan informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan siang kali ini di kiosnya Langgeng Jaya. Nanti kita akan berlanjut ke jenis-jenis burung lainnya yang tersedia untuk hari ini di hari Senin ini ya kan kawan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Yuk kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.